Hai guys, so hari ini kita mau ke Pokemon Center yang ada di Tokyo Skytree. Buat yang penasaran aksesnya gimana, kalian cukup naik kereta turunnya di Oshiage Station. Dari situ langsung sampai ke Tokyo Skytree. Yuk ikutin gue, kita langsung ke Pokemon Center. Let's go. Pokemon Center Skytree lokasi ada di lantai 4. Jadi pas kita sampai di Skytree, kita langsung naik eskalator ke lantai 4 dan sampai di atas langsung disambut sama Pokemon Center yang lokasinya tepat ada di depannya Kirby Cafe. Dan hari ini tuh rame luar biasa. Gua gak tahu apakah hari ini hari libur atau enggak, tapi ini benar-benar packed with people. Dan seperti biasa, pas sampai ke Pokemon Center, jangan lupa foto dulu di depannya. Nah, Pokemon Center Skytree itu ikonnya adalah si Rayquaza. Dan Rayquaza gak cuma ada satu. Kalau kita masuk ke dalam dan kita cek dekat kasir, itu ada Rayquaza kedua yang warna hitam. Jadi banyak banget foto spot buat kalian bisa foto-foto di sini. Dan gak lengkap rasanya kalau kita gak belanja di Pokemon Center. Jadi kalau kalian nyari plushie, nyari boneka-boneka unyu buat kado, buat oleh-oleh atau buat kalian sendiri, di sini lengkap dan di sini banyak. Dan juga ada stiker, ada stationery. Kalau kalian nyari TCG aksesoris seperti sleeve, deck box, dan booster-booster pack, di sini semua lengkap. Dan siap-siap juga buat ngantri karena di sini lagi ramenya luar biasa dan antreannya panjang banget. So, sepertinya gue gak gitu banyak belanja, soalnya barang-barangnya kurang lebih sama. Tapi ada satu merchandise yang eksklusif hanya aja di Skytree, yaitu si boneka Pikachu yang lagi meluk Skytree. Ini lucu banget. Dan gue pengen cuma mau beli card sleeve baru keluar, sama gue masih mau mencoba peruntungan gue ngegacha booster terbarunya mereka. Ya, kemarin buka satu box agak bau. Ya, we'll see ya. Kita akan coba beli 5 pack. Apakah 5 pack versus satu box lebih wangi 5 pack? Let's find out. One, two, three, four. Okay. Arigato, thank you. Dan seperti biasa, tiap ke Pokemon Center gue selalu nyempetin buat beli ini nih, souvenir coins. Harga 200 yen dan di sini koinnya itu kalian bisa stamp dengan ikonnya Pokemon Center Skytree, yaitu si Rayquaza. Ya udah, since kemarin kita sudah ngumpulin beberapa koin dari Pokemon Center sebelumnya, kita beli juga sekalian. Nah, ini dia koinnya Rayquaza. Selesai beli koin, kita lanjut lagi, kita mau ngegacha karena dekat kasir itu ada capsule machine. Nah, di sini kita mau ngegacha tote bag. Harganya 500 yen atau sekitar 50 ribuan. Ya lumayan lah ya, kalau misalnya kita lagi belanja lupa bawa plastik, bisa kepake. Dan ini kita buka dulu karena kapsul toynya ini bentuknya juga lucu, pokeball. Dan pas kita buka, bentar, dapat yang mana ya? Warna hijau sih. Ini kayak lucu juga nih. Dapat yang si siapa nih? Oh, ini Farfetch family gitu guys. Dan ya, ada mukanya lucu amat. Lanjut lagi, kita mau ngegacha headband. Nah, ini gue pengen beliin buat Alexa. Ada yang Pikachu, Eve, Gengar, Snorlax. Harganya sekitar 50 ribuan. Gue sih pengennya Pikachu ya. Coba kita lihat ya. Kita coba beli satu. Kita coba buka. Dan yes, dapat Pikachu. Wah, mantap, jackpot ini. Bener-bener wangi. Lihat tuh headbandnya, kita coba buka dan ya lucu banget. Iya, yeah, dan ada kupingnya. Iya. Yeah. Oke, okay, selesai dari si Pokemon Center Skytree, kita langsung keluar melipir. Kita cari kursi dulu karena kita mau buka booster pack yang tadi kita beli di Pokemon Center Skytree. Gue cuma beli 5 pack hari ini karena kemarin sudah beli satu box, agak kecewa. Semoga 5 pack ini memberi kita keberuntungan. Kita akan coba unboxing dulu ini 5 pack yang tadi gue habis beli di Pokemon Center Skytree. Cuma 5 pack. Gue nggak tahu kalau 5 pack ini apakah akan wangi atau akan bau, tapi let's give it a try. Pack pertama. Bolong. Eh,
Anjir. Apa gue bilang? Cukup 5 pack. Anjir. Sampai gemeteran aja. Only 5 pack, guys. Ini baru pack ketiga. Pack kedua. Are you serious? Are you being serious right now? Wah. Rugi dong gue kemarin beli satu box. Mending gue beli loose pack aja mendingan di Jepang. Oke, pembelajaran kalau di Jepang gak usah beli box-boxan. Beli pack aja. Ya. Ampun, masih AR. Masih dapat AR. Wah. Luar biasa sih. Bro, A-spec dapat juga. 5 pack loh. 5 pack loh. Gua enggak beli satu box 5 pack. Oh my god, man. Oke, okay, pack terakhir. Oke. Okay. I mean like 5 pack. 3 hit. Emas, A-spec, dan AR. How that even possible? But yeah, I guess that's it. Itu adalah akhir perjalanan kita. Sudah muterin ke semua Pokemon Center. I really hope you guys enjoy this video. Sebelum baterainya habis nih, kita akhiri saja. So thank you so much for your time. And I'll see you guys again on the next one. Take care. Bye-bye.